Dulu ni kalau dia dengar burung berbunyi saja, mereka dah boleh tahu dah depan tu ada orang ke. Beras sebutir dekat duduk lima kaki dia boleh nampak. Dah tengah hutan tu. Ha tu. Gila guys ya, ternyata kehebatannya ini di luar akal kita gitu guys ya. Major Fitri ini beruntung banget sebab beliau dilatih langsung oleh Major Johnson, yang dimana Major Johnson ini adalah salah satu. Kita kena banyak balik ke alam sekeliling kita. Sebab apa-apa berlaku, apa saja yang berlaku dalam hidup kita, pom jadi perang, kamu nak lari ke mana? Kalau kamu tak kenal hutan, hutan akan makan kamu. Ini. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman, sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dipermudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke guys, kemarin kita sudah reaction tentang Major Fitri guys ya, yaitu Tuan Hutan, dan ternyata pengalaman beliau itu cukup banyak banget gitu loh guys ya. Jadi kita bisa belajar ya dari apa yang beliau ceritakan, apa yang beliau rasakan ya, pengalaman beliau ini guys ya. Sebab kemarin kita reaction itu tentang tentara luar yang berlagak, jadi kita bisa ambil hikmahnya ya, poinnya ya, intinya poinnya yaitu tiga hal, yaitu skill, knowledge, attitude guys ya. Jadi kita harus memegang tiga hal tersebut agar hidup kita ini lebih aman. Maksudnya lebih aman ini gini guys ya, lebih enak gitu loh, lebih enjoy, lebih bisa diterima oleh orang lain guys. Sebab kalau kita berlagak di tempat orang lain itu bahaya banget. Itu akan menjadi hal yang buruk kepada kita sendiri guys ya. Dan di video tersebut itu banyak sekali komenan-komenan positif daripada Anda semuanya ya, daripada teman-teman semuanya. Jadi thank you banget, respect, salute, dan terima kasih atas sokongannya guys ya. Ternyata banyak sekali yang suka dengan konten tersebut, nah, kayak gini yang harus kita angkat kayak gitu guys ya. Jadi thank you lah untuk kalian yang sudah komen di situ guys ya. Dan di sini ada salah satu video lagi daripada Tuan Hutan lagi guys ya. Jadi sama-sama kita akan saksikan, yaitu kisah ilmu istimewa. Nah, ilmu istimewa ini yang seperti apa? Sama-sama kita akan dengarkan ya, Iban Tracker guys ya. So, apakah ini suku Iban guys ya yang ada di Sabah ya? Mungkin Iban ini kan memang di Sabah, betul lah guys ya, ataupun di Sarawak lah kalau tak salah. Aku coba komen di bawah guys. Ini kita memakai baju Sabahan. Oke guys, untuk kalian yang pengen nonton videonya langsung, video-video menarik daripada Tuan Hutan ini, link ada di description box guys ya. So, tak perlu belenggu masa lagi, langsung aja kita play. Bismillah and play. Tuan Hutan guys ya. Bagus nih dia, malam cerita ini ada tentang satu hal yang menarik guys. Cerita dia, kisah ini korang dah baca kan? Tuan-tuan semua, sahabat-sahabat dah baca kan yang saya tulis tentang Askar Ranger Mahaguru Hutan. Mahaguru Hutan. Oh. Yang saya tulis kisah menarik ini. Askar Ranger Mahaguru Hutan. Ala yang saya ragging, bukan ragging lah, yang saya latih apa ni, US Marine Recon tu. Kan? Latih ya tuan. Waktu ya. Survival. Okey. Waktu itu saya punya ketua cawangan adalah Major Johnson anak Mileng. Major Johnson anak Mileng. Dah mendiang dah. Almarhum lah ya. Mendiang dah. Rindu betul saya kat dia. Kan? Major Johnson anak Mileng ni sejarah dia. Dulu dia adalah salah antara Iban Tracker yang pertama. Ini dia guys. Mendiang Major Johnson anak Mileng ni, dia adalah salah satu di antara kumpulan Iban Tracker yang pertama. Okay. Memang terror. Okay. Tracker ni maksud dia pengesan. Okay, pengesan. Waktu saya dekat Pulada, saya dimasukkan ke kursus combat tracking dan combat survival. Saya, lepas tu saya lah jadi pegawai dia. Saya jadi pegawai latih. Kan? Saya jadi pegawai latih survival, saya jadi pegawai latih apa ni, combat tracking. Cuma waktu saya kursus dekat survival tu, pegawai latih dia ialah Captain Zainuddin Cik Am. Yang ketua cawangan ialah Major Johnson Mileng. Saya ingat ke? Dan waktu tu tahun 2001. Macam mana saya boleh ingat tahun 2001? Sebab waktu tu bulan 9 tu yang kapal terbang langgar Twin Tower Amerika. Oh ya, ya benar. 2001 ya. Kejadian tu saya berada dekat
waktu kejadian tu saya berada dengan General Amerika waktu tu. Di US Pacific Command. Okay. US Pacific Commander. Dia terus dia punya US Marine dengan ambil dia bawa lari terus pergi ke aircraft carrier. Pada tu saya ingat lagi. Okey, saya dilatih oleh Major Johnson Mileng. Saya antara orang gawai terakhir lah yang dididik, yang diajar oleh dia. Cukup susah ni rupanya. Orang Iban zaman dahulu ni ikutkan Major Johnson kan. Orang Iban zaman dulu ni kalau dia dengar burung berbunyi saja, mereka dah boleh tahu dah depan tu ada orang ke, belakang ada orang ke. Kalau ada burung tu melintas macam tu, dia boleh tahu belakang ada orang ke depan, macam tu. Tu kehebatan Iban Tracker. Kalau korang pernah dengar nama Encik Kanang Langkau, dia kan pahlawan negara kan, Encik Kanang Langkau kan. Encik Kanang Langkau ni dia dia punya ketua kumpulan combat tracker dia. Encik Kanang Langkau ni dia tu adalah Iban Tracker. Dan ketua kumpulan Iban Tracker waktu tu ialah Major Johnson Mileng lah. Waktu tu dia pangkat lieutenant muda lah. Ada satu kisah. Yang ni satu kisah pengajaran kepada kita. Ini guys, aku sukanya tu di sini ini. Di waktu banyak ada sekali satu pengajaran. Operasi. Tentera sudah bertempur dengan komunis. Ni zaman komunis eh. Tahun 70-an, saya tak mau sebut tu tahun berapa. Okey. Sebab Major Johnson cerita sendiri kepada saya. Sebelum dia sebelum mendiang meninggal dunia, dia cerita sendiri kepada saya. Dia kata waktu tu dia, Encik Kanal Langkau, Encik Syarudin, ada 6 orang dia orang, 6 orang. Mereka diarahkan untuk tracking. Tracking ni maksud dia mengesan. Combat tracking kan, combat tracker kan, dia mengesan. Dong diarahkan mengesan satu kumpulan komunis. Bukan komunis biasa-biasa. Kalau Major Johnson, Encik Kanang, Encik Syarudin, Datuk Kanang, sorry. Sekarang dia dah datuk lah kan. Datuk Kanang lah. Kalau kami akan panggil dia Encik Kanang sebab dia pangkat dia dalam tentera, pegawai waran kan. So kalau Major Johnson, Cik Kanang dengan Cik Syarudin ni turun, maksud dia komunis yang diorang kejar tu bukan calang-calangnya komunis. Confirm bos-bos. Bos-bos antara Conco ke geng Rashid Maidin yang level tinggi-tinggi ni. Rendah-rendah diorang tak kejar. Okey. Sebab diorang special. Diorang ni tugasan diorang sangat istimewa. Helikopter ambil mereka, bawa ke tengah hutan, pergi ke satu tempat yang kesan takhir dijumpai, kemudian mereka akan mula mengejar. Dahsyat diorang ni, dahsyat. Memang terror, cukup terror. Kan? Memang nak tahu terror lah, tak ya. Terror mereka ni. Kan? Terror tak terror mereka ni. Saya dilatih oleh Major Johnson. Beras sebutir dekat duduk 5 kaki dia boleh nampak. Dekat tengah hutan tu. Tu. Lain tak cantik Tuan Fitri. Alamak. Gila guys ya, ternyata kehebatannya ini di luar akal kita gitu guys ya. Beras sebiji boleh nampak cuy. Dan ini Mr. Fitri ataupun Major Fitri ini beruntung banget sebab beliau dilatih langsung oleh Major Johnson, yang dimana Major Johnson ini adalah salah satu Iban Tracker gitu guys ya. Wow, Iban, suku Iban ini mungkin yang dimaksud Iban Tracker ini apakah semuanya dari suku Iban atau macam mana pun saya belum pasti lagi guys ya. Jadi terbaik guys, hebat banget ya. Wow, lanjut kita tengok guys. Mana nak buat? Line tak clear testing, ya. Testing, kejap. Ya, kita tengok line elok tak elok. Apa masalah dengan line kita ni? Line dah okey belum? Tak sekat-sekat pun ya kalau di sini ya. Okey, line dah okey dah. Okey. Cerita lah. Okey, so satu hari tu Major Johnson, Encik Kanang Langkau, Encik Syarudin dan lagi 3 orang, semuanya pakar-pakar, semuanya Iban Tracker. Dipanggil special untuk pergi kejar komunis. Komunis tu baru bertempur saja dengan tentera. Kan? Lepas tu komunis tu boleh melarikan diri. Masuk dalam hutan, melarikanlah makin masuk dalam hutan, lepas tu apa ni geng-geng askar kejar, hilang kesan. Jadi apa yang diorang buat? Dia panggil Major Johnson turun. Bila Major Johnson turun,
Encik Kanang apa semua turun, diorang 6 orang turun helikopter, turun dong kesan balik. Komunis ni bukan kata tak hebat. Saya salah seorang jurulatih saya adalah bekas komunis. Memang hebat. Memang hebat. Terutama saya beritahu. Macam mana tak hebat? Mereka dalam keadaan tertekan. Mereka dalam keadaan bertempur. Dalam keadaan perang. Sebab tu mereka akan buat sanggup apa saja. Kan? Tahu komunis buat macam mana? Kita nak kejar dia. Okey. Kan? Tahu tak dia orang salah satu taktik dia? Dia jalan ke belakang. Tuan jalan ke belakang. Mundur ya? Mundur. Dia, badan dia ke depan. Sorry. Dia nak jalan ke depan tapi dia berundur. Dia pusingnya tu dia berundur. Okey. Dia berundur. Bila dia berundur, kita kalau kita tengok dekat tanah, kita nampak dia macam menghala ke sana. Tapi sebenarnya dia menghala ke sana. Okey. Itu apak satu kakinya ya. Lepas tu komunis punya taktik lagi. Okey. Sampai dekat mana-mana pokok ke apa ke, mereka akan berpecah. Kalau kata lima, mereka ada 5 orang, mereka akan berpecah. Berpecah. Jadi adik, bila dia berpecah, kita kejar tengok kesan, tiba-tiba nampak 5 kesan. Daripada satu kesan pecah pada 5. Kita okay, nak ikut yang mana? Ini yang pening ni. Ah, dekat itulah geng-geng Iban Tracker akan dapat. Mereka boleh berpecah kesan, lepas tu mereka bercantum balik tu, balik hujung bukit sana tu baru mereka bercantum balik. Tu satu. Lepas tu komunis ni dia nak hidup dalam hutan, punya cerita. Kasut komunis pun pakai kasut dekat hutan. Kasut dia balut dengan kain. Balut dengan daun. Supaya orang tak nampak dia punya tapak dia. Jejak kaki dia. Dia balut dengan kain ni. Dia punya kasut tu dia balut dengan daun. Lepas tu bila dia lari dalam hutan, kita hilang. Okay, nak jadi cerita Major Johnson dan kumpulan Iban Tracker the best ni. Okay, soalan, kenapa orang Iban Terror jadi tracker? Kerana mereka berkawan dengan hutan. Oh, okey. Saya tahu jawapan. Orang Iban ya, guys. Kerana mereka berkawan dengan hutan. Mereka bukan berkawan daripada tu, mereka berkawan daripada kecil. Ya, yeah, benar. Memang di hutan ya. Kerana itulah ya, ilmu Iban tracker ni. Baru tahu ni, guys. Orang Melayu pun pandai juga, ada juga yang pandai. Okey. Tapi mereka orang Iban tu lebih mahir. Saya tahu. Dan dia memang hidup mereka macam tu. Saya harap ilmu. Okey guys, sekejap ya. Sebab memang Iban Tracker ni memang dia selalu di hutan gitu ya guys ya. Dia dari kecil itu sudah tahulah pengalaman hutan itu macam mana dari nenek moyangnya gitu ya. Dan untuk komunis lagi, itu memang dia itu hidupnya juga di hutan guys. Jadi dia juga paham gitu ya, strategi ataupun seluk beluk hutan itu macam mana. Bahkan jalan mundur tadi pun kita kalau pikiran nalar kita pun tidak sampai gitu loh guys ya. Jadi ini kehebatan Iban Tracker. Respect and salut guys ya. Masya Allah, terbaik guys ya. Ilmu tu berterusan lah. Macam orang Melayu zaman sekarang ni lah. Kan? Ha, jangan ilmu tu hilang macam tu saja. Benar-benar, ha, diwariskan. Tidak, saya akan panggil apa tau. Iban-Iban yang lahir dekat traffic light. Tau yang lahir kat traffic light. Melayu yang lahir kat traffic light. Iban yang lahir kat traffic light. Tahu lahir kat traffic light. Buka-buka mata nampak traffic light, nampak roundabout. Ha. Lepas tu tak kenal lah hutan sendiri. Ha tu jangan jadi macam tu. Kita kena ini guys, kembalikan pesanan ilmu-ilmu orang-orang zaman dulu ni. Okey. Kita kena kembalikan. Benar. Apa untuk jati diri kita? Jati diri kita. Setuju. Bukan kita suruh tinggalkan bandar. Tidak. Kita kena banyak balik ke alam sekeliling kita. Sebab apa-apa berlaku, apa saja yang berlaku dalam hidup kita, pom jadi perang. Kamu nak lari ke mana? Benar. Nak lari kat mana? Sempadan tutup. Lari hutan dalam hutan. Ya. Kalau kamu tak kenal hutan, hutan akan makan kamu. Ini. Sebab tu orang-orang Iban, mereka berkawan dengan hutan. Ini benar. Okey, cukup kita sambung ah. Okey, jadi cerita dia waktu tu mendiang Major Johnson ni Major Johnson cerita pada saya. Dia kejar, nampak kesan tu hilang. Bila hilang, bayangkan 6 orang pakar, 6 orang paling pakar mengesan ni nampak hilang. Takkan komunis ada ilmu terbang kot. Benar. Ha. Betul. Ha. Kat situ apa yang mereka buat? Mereka duduk sekejap. Mereka perhati betul-betul.
Rupa-rupanya komunis tu, dia lalu kat tempat tu, dia tutup balik dengan daun-daun dengan apa semua. Dia kiranya pokok daun-daun yang terpusing apa semuanya, semuanya dia betulkan balik. Jadi kalau orang yang tak mahir, kita nampak kesan-kesan Dato' Ayi hilang. Hilang? Macam mana boleh hilang? Takkan tiba-tiba ada raib dekat ni je? Nah, tak mungkin kan? Jadi nasib baik waktu tu, tahu tak apa ni macam mana dia orang boleh sambung kesan? Macam mana ni guys? Major Johnson dengan tim dia duduk 6-6 orang, perhati betul-betul, nampak labah-labah punya sarang tu terkoyak sikit je. Puh. Kan bila orang lalu kan, sarang labah-labah tu terkoyak kan. Bila komunis tu lalu, dia terkoyak sikit je. Dia nampak itu laluan dia. Apa tu dia orang pun ikut. Terus ikut. Tiba-tiba tengah-tengah ikut ni, dengar bunyi orang. Dengar bunyi orang. Jadi mereka 6-6 orang diam, duduk. Mereka diam. Lepas tu dia sudah dengar sebelah bukit tu ada orang. Mereka mati-mati ingatkan komunis dah. Mereka pun cekah senjata nak tembak lah. Pelan-pelan pergi. Ini Major Johnson cerita saya ni. Dia pelan-pelan pergi. Tengok betul-betul dah merapat. Tengok askar. Askar pula. Kat situ yang peliknya. Macam mana ni bukit ni, satu bukit ni, ada askar duduk situ. Satu pelatun. Okay? Komunis, dia yang Major Johnson ni tengah kejar komunis. Bila dia kejar komunis, ketemu askar pula. Dia dengar bunyi bising, bunyi-bunyi lah, ada bunyi orang, dia senyap, dia tengok ada askar. Macam mana komunis ni boleh lalu kat celah-celah askar tanpa askar ni sedar pun? Betul juga. Itu pelik. Pelik tak? Bileng kita ni. 5 orang boleh lalu dekat celah-celah askar. Dekat celah kumpulan askar. Ni askar tengah berkemah ni. Ilmu apa yang komunis tu pakai? Sebenarnya ilmu komunis tu tak pakai ilmu. Okey. Nak tahu apa dia yang apa yang berlaku? Ketika itu askar ni tengah leka. Ni saya kata ambil pengajaran. Guys, benar banyak pengajaran tengah ni. Tengah leka. Tak ada orang yang guard pun. Dalam hutan. Major Johnson punya marah lah waktu tu. Kan? Terkejut tengok lu. Nasib baik dia tak tembak. Kau tidak bertembak lah sama askar dengan askar. Benar. Terkejut dia tengok. Kenapa ni? Dia pun pergi. Dia tanya, siapa ketua sini? Siapa pegawai sini? Lepas dia orang pun tunjuk lah. Johnson pun pergilah tengok. Nak jadi cerita, rupa-rupanya askar tu, ni askar zaman dulu-dulu ni. Bukan kita nak cerita buruk. Kan? Okay. Ada orang tak berjalan pun. Dia berjalan atas peta je. Atas peta je berjalan. Kan? Yang orang ni tak berjalan, duduk diam. Tu kisah dia. Adalah seorang dua, yang lain semua bagus. Faham tak? Apalagi Major Johnson pergi-pergi, dia halau semua sekali askar-askar tu. Kata, kamu tak bergerak daripada sini dalam masa 2 jam, aku panggil artileri tembak ni. Major Johnson, dia ingat ya, dia ceritakan banyak tu pada saya. Kelang kabut geng-geng askar ni pikul barang, sum! Keluar dari kawasan tu. Kan? Major Johnson pun panggil dulu boleh panggil meriam, artileri. Yalah, dia aset negara kan. Major Johnson dengan tim ni adalah aset negara. Dia panggil artileri je. Terus datang bom, boom bam boom bam boom bam. Kalau dia orang masih duduk atas tu dah mati. Itulah dia pengajaran, jangan leka. Benar. Jangan leka. Kejut tak? Askar nasib baik komunis tu tak buat apa-apa. Dia cuma lalu je. 5 orang. Macam mana boleh? 5 orang komunis boleh lalu. Kerana apa? Kerana leka. Leka apa? Tak ada sentri. Lepak, membuta waktu tu. Dah tak ada dah, semua ni dah pencen dah. Semua ni dah tak ada dah. Kan, ni kisah lama. Kan? Kisah lama. Dan pengajaran lah.
Okey, dia sebenarnya terletak kepada kepimpinan. Kalau pemimpin tu bagus, nah ini anak-anak buah akan bagus. Itu je. Kalau pemimpin tu tak bagus, pemimpin tu sendiri tak penakut, pemimpin tu sendiri apa ni banyak main, tak serius, anak-anak buah macam tu jugalah. Itulah dia. Sebab kita ikut okay je guys ya. Okey, sambung kisah tadi. Bila dia dah panggil bom artileri semua tu, kan? Dah panggil bom artileri. Major Johnson, apa, Encik Kanang dengan Encik Syarudin dengan tiga orang lagi tu teruskan perjalanan. Teruskan perjalanan. Yang ini saya nak kisah ni. Mereka sedang trek. Trek komunis ni. Nampak masih dapat lagi kesan ni. Komunis tu masuk ke sungai, dia ikut ke sungai. Komunis tu lari ke atas bukit, dia masuk ke atas bukit. Komunis tu masuk ke celah celah daun-daun buluh, dia orang masih boleh ikut sebab dia orang pakar. Yang komunis depan ni pun champion, memang terror. Memang komunis yang top top leader, boss, boss-boss komunis ni. Ha, dia bukan calang-calangnya komunis. Jadi yang kejar belakang ni pun terror. Iyalah. Dua-dua masing-masing terror. Sampai satu tempat. Sedang-sedang tengah buat mengesan ni, tengah-tengah mengesan ni, sampai dekat pokok buluh. Kesan-kesan komunis tu hilang dekat pokok buluh. Hilang di pokok buluh. Ada satu rimbun pokok buluh besar kan? Pokok buluh tu, pokok buluh kat hutan kan, besar kan? Ya, yeah, benar-benar. Besar, besar kan? Pokok buluh. Hilang. Terkedu. Waktu tu, Major Johnson cerita kat saya ni. Saya ingat lagi. Dia, Encik Kanang, semuanya semua terduduk. Ya, betul. Kali ni habis. Habis semua ilmu diorang. Habis semua ilmu Iban dia keluarkan. Cari kesan. Okay. Hilang. Hilang dekat pokok buluh, dekat perdu pokok buluh. Lepas tu Major Johnson dengan apa ni Encik Kanang apa semua ni, diorang pun duduk lah, termenung diorang. Macam mana buat, ya? Diorang cuba buat kawat sekali, tak boleh buat keliling, tak jumpa langsung. Hilang kesan tu. Kat situ semua garu pala dah. Maksud dia habis dah ilmu diorang, tak jumpa. Jadi nak kata cerita je, Major Johnson cakap pada tu, okeylah kita duduk dulu lah, kita tidur bahasa Iban ke orang kan. Duduk dulu lah, rehat dulu. Semua termenung, tersandar. Bayang dia orang dah kejar komunis ni, bos-bos komunis ni, dia orang dah kejar. Dah 2 3 hari dah kejar ni. Tiba-tiba hilang dekat perdu buluh. 2 3 hari tak jumpa. Dalam hutan. Kalau kita ni, kita akan kata orang bunian lah apa, tak. Bukan. Nak tahu macam mana? Korang mesti terkejutnya. Sebab kali pertama saya dengar, saya pun terkejut. Oh, apa ni guys? Itu kata manusia ni, bila dia nak hidup, dia buat macam-macam. Okay. Tengah-tengah duduk, diorang rehat kejap, minum air. Tiba-tiba, saya tak pasti antara Encik Kanang ataupun Encik Syarudin, Ternampak ujung mata je. Mungkin Allah nak buka laluan kan. Okay, benar, ternampak. Kau pokok buluh yang saya cakap tu, kan kesan tu hilang dekat pokok buluh kan. Kesan apa ni, komunis hilang dekat pokok buluh. Right. Tiba-tiba ternampak miang buluh. Miang atau miang buluh. Ya, buluh kan ada miang ni, buluh, baju dia, baju dia tu kan. Miang-miang dia kan, dia punya bulu-bulu miang tu. Saya tak pasti antara, saya pun dah lupa, antara Encik Kanang ataupun Encik Syarudin. Yang nampak miang buluh ni sengit sikit eh. Pelik. Hebat. Lepas tu dia pergilah. Dia pergi dekat buluh tu, dia perhati betul-betul. Dia perhati betul-betul buluh tu. Orang nak tahu apa komunis buat untuk selamatkan diri. Buluh kan macam ni, buluh. Ni pokok buluh. Satu rimbunan buluh. Tahu buluh tu diorang buat apa? Katakanlah ni batang buluh kan. Okey. Komunis tu dia berhenti dekat ni komunis. Dia berhenti dekat tepi rimbun buluh tu. Dia bagi seorang panjat perlahan-lahan naik ke atas ni. Yang ni dia lentur kan, macam tu. Oh, lepas tu, okay, seorang demi seorang berjalan di ni, atas meniti buluh. Atas buluh.
Meniti atas buluh. Meniti atas buluh. Okey. Lepas di luar nalar. Bila buluh, bila dah sampai, dia lepaskan buluh tu naik balik. Okey. Bayangkan. Sebab itu dia punya kesan hilang. Kesan dia hilang. Dia boleh panjat buluh tu. Buluh tu melengkung sama macam tu. Sampai ke bawah. Dia lepaskan buluh tu naik balik. Jadi memang kita cari dekat sini, memang tak jumpa kesan. Okey, betul. Buluh tu pula punyalah panjang, tinggi, jauh. Jauh lah. Itu salah satu komunis punya teknik. Tapi teknik-teknik pula nah, dapat kat Iban Tracker ni. Dapat. Dapat kat Iban Tracker. Respect lah. Iban Tracker ni, Major Johnson ni, dia bunuh berapa orang, tak payah malas tanyalah. Tak payah nak jawab lah tu. Kan? Dapat. Walaupun setera itu. Itu salah satu kisah lah. Zaman dahulu. Tentang askar-askar. Kan? Banyak lagi kisah Major Johnson ni. Kan? Dia memang sebab dia tugas khas. Kan? Saya orang terakhir yang dia latih. Yang dia bagi ilmu lipat kat dia kat saya. Dia ajar saya, tapi banyak sangat ilmu tu. Mana nak mampu ingat. Tak mampu nak ingat. Okay. Kan? Tak mampu terlampau ingat. Banyak. Sedih saya. Banyak ilmu dia bagi kat saya, tapi saya pun tak mampu nak amal. Tak mampu nak ingat. Kan? Itulah. Lepas tu lepas elok saya keluar daripada cawangan, cawangan peperangan hutan tu. Pergi ke cawangan, cawangan taktik tempur tu. Taktik 2 platoon. Dia pun sakit. Dia dapat sakit apa ni, paru-paru bair, dan dia telah pun meninggal dunia lah. Major Johnson. Jadi begitulah salah satu kisah kehebatan askar-askar dulu yang memperjuangkan tanah air kita. Banyak sebenarnya, banyak. Kau nak cerita pasal putus kaki, putus tangan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayah saya askar jutera. Ayah saya salah seorang orang yang clearkan apa ni, kita panggil minefield, kita panggil naga belt ataupun dekat gubir tu. Daripada bukit tu sampai ke laut ni punyalah jauh berkilo-kilometer jerangkap sama. Ayah saya salah seorang orang yang clearkan tu. Dia pun tengok depan mata askar, dia punya anak buah putus kaki depan mata. Macam-macam kisah lah, macam-macam kisah lah. Nanti itu malam ni kita bagi satu kisah sudahlah. So ilmu combat tracking ni sampai sekarang masih lagi diajar dan di diberi kursus kan. Cuma saya tak tahulah kenapa ramai orang tak apa nak minat dah ilmu-ilmu macam ni kan. Saya harap tentera-tentera yang ada zaman sekarang ni boleh amalkan. Ingatlah, ya, kita ni keliling kita ni hutan, sawit, ladang getah. Esok lusa kita kena berperang di situ. So pastikan kamu sekurang-kurangnya mesti ada ilmu survival dengan ilmu tracking. Benar. Kan? Ilmu kat bandar ni, perang kat bandar ni, kita tak squad mana pun. Okay? Kita sama juga macam tentera-tentera lain. Kita pun ada kekuatan kita, kita pun ada kelemahan kita. Kan? Tak ada tentera kat dunia ni dia terhebat, tak ada. Kan? Tak ada. Okey guys ya, jadi kita ni ada kekuatan kita dan kita juga ada kelemahan kita guys ya. Sebab itu jangan mendongak, jangan sombong gitu loh guys ya. Dan ini adalah salah satu cerita yang luar biasa kepada Iban Tracker guys. Ternyata memang Major Johnson ini mempunyai kekuatan mengesan ya para komunis. Dan komunis juga bukan kaleng-kaleng bro, dia pinter banget gitu ya, mengesan. Tapi alhasil kena tangkap juga oleh Iban Tracker ini. Walaupun sepandai manapun yang niat dia jahat guys ya, pasti akan kena juga guys. Dan cukup menarik ya kisah-kisah seperti ini. Alangkah lebih baiknya para askar-askar sekarang juga belajar dengan adanya ilmu-ilmu hutan seperti ini ya guys ya. Sebab Major Fitri ini memang tuan hutan cuy, dan beliau sangat paham banget tentang kehutanan guys ya. Sebab ya itu tadi, beliau kalau kita berperang suatu saat lah ya, suatu saat jika ada serangan, pasti kita akan berperang di hutan. Sebab kita pergi ke sempadan sudah tutup, jadi lari kita ya ke hutan gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita belajar tentang ilmu hutan ini guys. Tidak ada salahnya ya. Sebab itu contoh nih ya, kalau kita ada masa, kita bolehlah masuk ke hutan ya, kita bercerita dengan
alam ataupun berbaur dengan alam. Jadi kita lebih paham gitu loh guys ya. Dan ini adalah salah satu hal-hal yang menarik, ilmu-ilmu yang boleh kita ambil ya daripada Major Fitri ini. Dan di channel beliau banyak sekali, insya Allah nanti kita akan share-share ya, dan kita akan reaction bersama agar tersebar guys ya. Jadi jika Anda suka dengan video ini, boleh bagikan ke rakan-rakan semuanya agar lebih memahami tentang ilmu hutan ini guys ya. Oke guys, kita akan tengok ya komenan di sini guys ya. Terima kasih ucapan daripada veteran squad 69. Sini veteran guys ya, bahwa Iban Tracker memang terkenal dengan menjejak musuh dan dari kecil dapat berkawan dengan hutan. Orang pada zaman kini patut belajar lebih pasal sejarah Sarawak guys. Oke, Iban ini adalah Sarawak guys ya. Agar mereka tahu bahwa susahnya untuk menjaga kedaulatan dan tanah air negara. Saya berterima kasih kepada Tuan karena telah berani menceritakan kisah-kisah perjuangan Iban Tracker ini. Dan saya berharap agar generasi pada masa akan datang tahu bahwa tanpa Iban Tracker, British sukar untuk menjejak musuh dalam hutan yang tebal. Tanpa perjuangan mereka, kita mungkin tidak dapat hidup senang. Keberanian Iban Tracker harus kita dijadikan sebagai contoh kepada askar-askar yang masih bertugas di luar-luar sana. Komen ini ditulis oleh veteran squad 69 PFF era 60-an zaman darurat menentang komunis, ex-sarjan Ansang, anggota squad 69 guys. Oke, ini pun yang komen adalah squad ya guys, squad 69. Dan ya beliau juga tergolong guys ya, tergolong antara tentara dan ya yang membela negara guys ya, intinya ya. Jadi sangat bermanfaat sekali dan sangat luar biasa cerita daripada Major Fitri ini guys ya. Jadi apa pandangan kalian, berikan komenan terbaik. Semoga aja ini bisa menjadi apa ya guys ya, ilmu lah, wawasan untuk kita semuanya guys ya. Sebab ya hutan ini, alam ini adalah apa ya guys ya, kita harus menjaganya juga. Jadi kita harus berbaur dengan alam juga gitu loh guys ya. Jangan mentang-mentang kita hidup di kota langsung kita tidak mau mengetahui ilmu hutan, ya salah besar cuy. Sebab kalau ada apa-apa, lari kita ya ke hutan gitu loh. Wong kita nyandi aja itu larinya di tanah cuy ya. Kita dari tanah dan akan kembali ke tanah guys ya. Jadi apa pandangan kalian, berikan komen terbaik. Dan jika suka dengan video ini, bagikan ke rakan-rakan Anda semuanya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis guys. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.